Hey guys, welcome to Keep Life TV. Oke guys, hari ini aku sama Iyo bakal melakukan sesuatu yang hina. Menguak misteri. Menguak apa ya? Aib-aibku sama Iyo. Jadi ini mungkin aib-aib yang kalian tuh gak pernah tahu sebelumnya. Ini hal yang baru buat kalian. Jadi kita bakal menguak video lamanya aku sama Iyo yang alay-alay, yang mungkin gak pernah aku upload di YouTube atau Instagram. Kita bakal kasih tahu ke kalian apa aja yang ada di dalam galeri kita. Tapi sebelum mulai, jangan lupa dulu kalian buat subscribe di tombol di bawah sini atau sini. Sini ya kayaknya salah ya. Sini. Ada tombol merah subscribe sekarang. Jadi ada video judulnya Prank Tag Life. Mematahkan hati wanita. By Keep Life. Kita coba nonton ya. Ya aku ngeliat judulnya aja udah pusing. Udah gak apa-apa. Ntar dong, Prank Tag Life. Mematahkan hati wanita. Cringe banget. Ganteng banget. Ganteng. Ya langsung kita lihat aja ya. Logonya masih kayak gitu ya. Musiknya. Welcome to Keep Life TV. Iyo nih, di sini masih kita kedatangan. Iyo masih kurus banget. Beda banget sama sekarang, beda banget bisa dilihat nih di layar nih. Iyo yang ini masih kurus banget. Kamu masih hitam banget toh? Aku hitam banget. Itu ada Kevin sama cewek. Muka aku biasa. Kita mau ngajak kenalan aja. Aku kecil banget. Muka aku kayak apa coba, kayak orang yang suka main di kolam lele itu loh. Masih hitam banget. Ih, dan dia di sini masih kurus, super super kurus. Kita lihat pranknya gimana. Dia langsing, dia badannya bagus dan kita hancurkan hatinya. Hancurkannya gimana? Hancur hati. Ya, maaf Mbak, tapi lombanya cantik tapi bukan saya rasa. Jadi kita harus pergi sekarang. Udah no skip aja, no langsung aja videonya. Boleh kenalan, boleh gabung. Halo, langsung. Mita. Mita. Temannya Mbak Mita siapa? Iya. Kayak sales. SPG. Oh, sudah pas. Enggak jadi mana? Sudah pas umurnya. Aku ngajar. Ngajar di mana? Mbak cantik banget saya lihat dari jauh. Ring-ring. Berhijab, solehah, idaman cowok banget gitu. Apa sih? Tapi maaf banget Mbak, karena saya ganteng berarti bukan selera saya Mbak. Idaman saya aja enggak gitu. Iya, iya. Kriteria saya, maaf ya Mbak ya. Maaf ya. Karena saya ganteng, Mbak, bukan selera saya, aduh. Ini manusia yang jelek, udah tahu kalau dia tuh kurus, dekil, hitam, jelek gitu loh yo. Tapi dia berani ngomong, karena saya ganteng Mbak, bukan selera saya, itu apa-apaan yo. Malu, udah langsung. Kita lihat yang yo ya, kita lihat yang yo. Kita lihat yang yo, kita cari yang yo, kita cari yang yo. Gimana? Jelek atau ganteng atau lumayan, jangan jelek lah. Ganteng, katanya aku ganteng ya yo. Saya kan ganteng gitu, saya merasa saya ganteng. Mana ada orang ganteng bilang ganteng. Mbaknya bukan selera saya. Mbaknya juga bukan kriteria saya. Iya. Yaudah. Aduh, mbaknya pasti cringe banget itu, yuk. Aduh. Yaudah. Aduh. Ya saya kan tahu ganteng, mbaknya bukan kriteria saya. Itu alasan Keep Life gak mau bikin public prank lagi. Ya gak, no? Apa ya, cringe? Cringe. Yaudah guys, ini mending kita sekarang ini gini aja. Pasti kalian ini belum pernah ngelihat album video-video yang ada di galeri kita. Kita buka buat kalian, Kifmi. Foto enggak jelas, ya, video enggak jelas. Spesial buat Kifmi, Kifmi yang setia nonton kita, kita kasih video-video yang sampai sekarang enggak pernah kita upload. Ini ada video aku sama Yak main Musical.ly. Ada yang mau nonton? Coba ayo ya. Ya udah. Do you like waffles? Yeah, we like waffles. Do you like pancakes? Yeah, we like pancakes. Do you like French toast? Kita bikinnya gini, guys. Gak terlalu cringe ya, Tapi waktu bikinnya itu bener-bener, aduh, nusuk jiwa sih. Jadi kayak, yuk slow motion megang HP kayak gini. Like waffle, yeah we like waffle. Jadi apanya pelan, tapi nanti jadi cepet gitu. Itu waktu bikinnya sih itu nusuk jiwa banget. Anak muter pasti tahu lah cara bikin kayak gitu lah ya. Oh ini aku ngeband sama Yo dulu, aku sama Yo anak band. Ini kita lihat perhatikan mukanya Yo. Jangan dong, no. Alay banget ya. Ah!
videoku sama Dani sama Yok dulu waktu aku bilang ini 2011 ya? Ini 2013. Enggak ya. 6 tahun yang lalu pokoknya. Oh, ini 6 tahun yang 6 lalu. 6 tahun yang lalu ya, maklumin aja nih. Ini bener-bener video ini enggak pernah kita publish dimanapun. Ini spesial buat kalian Give Me. Ini yang pasti ya semoga kalian enggak ilfil. 6 tahun yang lalu. Muka aku. Ini kayak orang pertama kali nonton bioskop, terus seneng banget nonton bioskop, norak alay. Bikin video jatuh. Gak ada Dandi. Iya, mukanya dulu. Ya. Gak jelas banget. Ya aja, ini aku dulu. Jangan lama ya, udah diam aja. Aku sama Yok dulu. Udah dia. Udah cepat. Ini buat kalian spesial nih. Tambah aku yang mana, Yok yang mana. Ini kita dulu Bieber Fever. Ingat deh, ini 6 tahun yang lalu ya. Ah, cukup. Ya enggak apa-apa lah ya, Justin Bieber kita nyanyiin enggak apa-apa lah ya. Enggak kuat aku. King of Pop nung. Ini short movie ku pertama sama Yo, short movie. Ini Vano yang pakai rambut panjang Vano ya. Lihat dulu. Yo, seksi banget. Mengangkang. Nekluk banget. Dah. Aduh. Itu tuntutan skrip ya. Aduh ya, keren banget ya. Aduh. Udah segitu dulu aja noh. Segitu aja. Kali lagi ya. Terakhir. Guys, ini kita mau nunjukin satu video lagi. Ini dipastikan ya. Ini bukan mau ngelucu sih. Ini dipastikan garing dan pasti ya cringe banget lah, jadi ya maklumin aja ya. 6 tahun yang lalu ingat. Kita mau menunjukkan ke kalian berapa cringe dan gak lucunya kita. Aduh, bujonan Instagram banget. Ya, kita lihat ya langsung ya. Panas banget, Bete. Jangan sampai gua denger lagu Melo. Oh, gua denger lagu Melo. Orang Semarang, gua banget, sumpah. Oh no. Aduh, norak banget. Ih, alay banget, alay, norak, jelek, dekil. Ngapain gitu loh, yang nggak habis pikir kok kita bisa mikir ini tuh lucu gitu loh. Dan kita tuh ngerasa lucu gitu loh, maklum, 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, maklum. Kan manusia tuh bertumbuh. Tapi ada lah masa-masa alay, masa-masa kita cringe, masa-masa kita tuh alay banget kayak aku sama Yo waktu dulu. Dan kalau misalkan video ini bisa tembus 10.000 like aja, nggak usah banyak-banyak lah ya, 10.000 like aja kita bakal menguak lagi foto atau video zaman-zaman dulu yang mungkin kalian nggak pernah lihat. Semoga nggak sampai 10.000 like ya. Ya, semoga nggak sampai 10.000 like ya. Dan segitu aja video hari ini. Maaf terlalu simpel videonya. Semoga kalian terhibur juga. Ya, kita masih belum bisa bikin video yang berat-berat atau kita jalan-jalan daily vlog atau segala macam. Maaf karena berhubung kondisi Yok masih sakit. Yok juga barusan ini masih lihat-lihat kamera ini. Kerokan semua. Tuh, kerokan semua. Oke guys, semoga kalian suka sama video ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. See you in the next video. Bye.